Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama Jam Pursino seperti biasa di pasar hewan Gelombang Payungnya di pasar Kambing tanggal 2 Oktober 2021. Ini terlihat sangat banyak kambing dan domba yang masuk di tanggal 2 Oktober. Namun demikian kita akan coba cek dan melihat kriteria serta harga domba yang masuk di pasar hewan Gelombang Payung. Oke, kita lanjut. Di depan kita ini terlihat banyak kambing indukan ya. Ini kambing yang dipasok dari Medan dan domba jajaran domba jantan dan betina. Nah, apa barang? Yang ada daun. Yangnya. Ada dolar pak? Aduh tuh yum ya. 2 juta nar tuh. Ya ini dari bapak kita untuk kategori kambing bandot ya. 2 juta nar tuh ah. 65. Rayu ini juga deh. Ya ini usianya baru 6 bulan ya. Dibuka harga 2 juta 600. Jadi sahabat ternak bisa melihat ukuran dan tinggi badan serta harga yang dibuka oleh bapak kita. Bagi sahabat ternak lihat dengan teliti untuk ukuran dan harga kambing. Ya dari juragan yang sama untuk kategori kambing indukan ya, yang bulu putih dengan 2 cempi. Mantap, jadi sahabat ternak bisa melihat kriteria kambingnya juga. Aduh truk bang, 2 juta. Dari buka harga oleh bapak kita ini 4 juta ya. Nyewa ni lebih banyak punya. Tempat ini 4 juta rupiah. Ya maka jadi sahabat ternak walaupun agak berdesakan dengan kambing lain bisa melihat kriteria kambingnya. Ya mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan pedoman untuk sahabat ternak. Ya ini bapak kita yang mangkal di pintu masuk di longkang kambing ya. Nah, ini untuk kambing cempe juga dari kambing Etawa ya. Dengan induknya dibuka harga 2,5 juta. Jadi sahabat ternak bisa melihat kriteria dari induk dan dari cempenya ya, satu ekor cempe. Kalau ribu dia pak, usia cempenya baru 1 bulan ya. Ya mantap, oke kita lanjut. Padu nih bapak, buahnya ada kah? Kami kacang, padu kena yung. Padu? 12 hartu, 3 juta per hartu. Ini yang agak nasi agam ya. Mantap, ini dari abang kita dibuka harga untuk 2 ekor kambing jantan cangkok ya. Kambing dari jenis kambing kacang dibuka harga 1,400. Nah, ini adalah kategori kambing untuk pengisi kandang kosong atau kategori penggemukan ya. Mantap. Kategori tanggal 2 Oktober 2021 ini terlihat banyak kambing dari jenis kambing kacang. Ya bercampur untuk kategori jenis dan tipe kambing ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman bagi sahabat ternak.
juga dari jenis kambing kacang. Are you proud, Pak ya? Jutaan hertu. Ya mantap, ini buka harga 1.300.000. Ya ini kriteria kambing bandot kacang ya. Ya ini punya bapak kita. Mantap, jadi sahabat Tuna bisa melihat kriteria yang ditentukan dari harga yang dibuka oleh bapak kita. Ya 1.300.000. Ya mantap ya, kambingnya sangat segar ya, sehat. Mudah-mudahan ini cukup dan motivasi dan menjadi motivasi bagi sahabat Tuna semuanya. Abang kita ini dibuka harga untuk kambing kacang ya, kambing kacang mini, jantan dan betina ya, masing-masing untuk harga ini 850.000 ya. Mantap, ini kategori harga kambing murah ya, di tanggal 2 Oktober 2021. Mantap ya, ini abang kita. Ya kita coba masuk ke lapak domba dan apa, domba jantan ya. Ya mantap, ini barang sudah diborong. Ya malah apa dulu yuk malah? Yang nyong? Yang kurung gay dino. Juta kita mau beli kalau gue nih. Eh, ini barang banyak yang sudah laku dari Bang Ruslan di Rusip ya. Nah, itu yang ditarik itu 1.950.000 ya, itu barang sudah laku. Yang bertandu 2.000. Yang itu, ha? Yang 2.000. Kayaknya barang kalah gue sih, karena tanda pada gue. Nah, itu barang sudah laku juga, yang bertandu itu dibuka apa, yang terjual 2.100.000. Ya mantap, ya, dari Bang Ruslan yang tidak pernah alpa masuk di pasar hewan baik di Pampayung maupun di pasar hewan Gruko. Jadi sahabat Tuna bisa melihat kriteria dan ukuran serta harga domba yang untuk tanggal 2 Oktober 2021. Yaitu yang sudah diberi tanda itu lakunya 2.100.000 dan yang di depan kita ini 1.950.000 ya, beda tipis dengan yang di antara keduanya. Jadi bagi sahabat ternak pecinta ternak domba bisa melihat kriteria dan ukuran serta jenis dan tipenya. Dan mudah-mudahan ini cukup termotivasi dan menjadi inspirasi bagi sahabat ternak semuanya. Lu ini apa namanya? Lu ini tanya ada domba? Lu ini apa? Ya ini domba yang disediakan oleh Bang Ruslan ya, lebih kurang 20 ekor di tanggal 2 Oktober 2021. Ya hitamnya patut guna mana? Ya, dia juga nak tu. Yang harga paling tinggi urinya baron yang tu. Yang nyok patut nyok, 2.000.000. Nah ini harga untuk domba dengan harga tinggi di pasar hewan Gerumpang Payung dari Bang Ruslan ini sampai 4.000.000. Jadi sahabat ternak bisa melihat kriteria dombanya. Nah ini domba 4.000.000 ya dari Bang Ruslan. Ruslan bawa ada lagutan. Oke mantap ya. Semarak suasana di pasar kambing ya tanggal 2 Oktober 2021. Oke cukup sekian, mudah-mudahan ini cukup termotivasi dan menjadi inspirasi bagi sahabat ternak semuanya. Oke, saya Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.